dan memiliki firasat yang tajam. Namun perasaan dendam membuatnya menjadi terpedaya oleh orang lain. Saya melihat Rose melakukan ritual-ritual yang belum dia ketahui kegunaannya. Ritual itu membuat menjadikan sasaran makhluk halus yang selalu mempengaruhi Rose. Saya melihat dalam mata batin saya, Rose dijaga oleh seorang nenek-nenek berkebaya. Menyeramkan sekali dan berambut putih. Diri. Dia malam pulang cuma kerjanya mama bukan doang. Dia pasti lo. Kamu jangan berisik ya. Kamu bisa diam gak sih? Menurut kamu gimana kamu bisa diam, ha? Dia malam ngeliatin kamu pulang mama bukan nih tiap hari nih wanginya beda-beda sama perempuan mana lagi yang cukup! Lagi. Sama mana lagi? Aku seperti ini gara-gara kamu. Kenapa? Karena aku gak bantuan rumah. Kamu gak puas dengan pengantar rumah. Ya iyalah, menurut lo kapan gue bisa puas, ha? Mana penghasilan lo, ha? Lo ngasih gue hidup layak gak? Cukup! Gue jembatan sama apa, eh? Berani itu nipu gue lagi, awas. Lo ngaca, lo ngaca! Menurut kamu aku gak bisa kasar sama kamu, ha? Keluar kamu dari sini! Kamu tidur malam-malam hari ini! Gak ada! Buka gak? Buka! Kamu ini di luar sana! Kamu samperin ke selingkuh sama kamu, samperin! Istri gak bunuh dah! Karena kamu gak keluar tinggal penghasilan! Thank you.
siapin kamar tamu ya buat Ros. Oh, iya Nyonya. Eh, karena udah malam. Tidur ya. Cantik banget anak kamu. Bahagia banget hidupnya Rahma. Dia punya anak, dia punya suami yang baik dan kaya pula. Rahma, aku benar-benar minta maaf ya. Aku jadi ngerepotin kamu sekeluarga gini. Ros, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku ini kan sahabat kamu, jadi sudah kewajiban aku buat ngebantuin kamu. Ya? Yaudah, kita masukin. Ayo, Ros. Kamu yang sabar ya. Nyonya, kamar tamunya udah siap. Makasih ya, Bi. Makasih ya, Bi. Maaf saya jadi ngerepotin. Iya, sama-sama. Permisi. Kamu punya kehidupan yang harmonis, bisa menikmati kehidupan yang mewah, suami kamu mapan dan baik, kayak kehidupan aku. Kamu jangan bilang gitu ya. Aku sama suami aku bisa terlihat bahagia, ya karena kami tuh saling percaya, saling mengisi satu sama lain. Ya iyalah, kamu bisa ngomong kayak gitu. Orang kamu punya suami yang baik, mapan. Kamu lihat dong suami aku, udah miskin, belagu, tukang selingkuh lagi. Perbedaan suami aku sama suami kamu tuh langit dan bumi. Ros, Ros, kamu gak boleh kayak gitu, Ros. Kamu gak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan suami kamu, itu dosa, Ros. Aku ngomong apa adanya, emang itu kenyataannya. Emang masalahnya tuh gak becus cari nafkah, dia gak bisa kasih aku kehidupan yang layak. Gak boleh mempermasalahkan pendapatannya Mas Alex. Seharusnya tuh kamu bersyukur. Kamu syukurin aja apa yang dikasih dia ke kamu. Ya, jadi sekarang menurut kamu ini salah aku, sebagai istri? Ros, bukan begitu maksud aku. Ros, maafin aku ya. Aku gak bermaksud untuk membandingkan suami kita kok. Maafin aku ya, Ros. Udah, kamu gak perlu repot-repot nasehatin aku. Mendingan aku pulang deh. Gak perlu aku di sini cuma bikin aku tambah sakit hati. Ros, jangan, Ros, tunggu. Ros, tunggu, Ros. Aku minta maaf kalau aku ada salah omong. Tapi kamu jangan pulang. Aku takut kamu sama Mas Alex nanti berantem lagi, Ros. Udah deh, kamu gak usah peduli sama aku ya. Aku mau pulang! Kamu pulang! Ros, jangan, Ros. Sayang, ada apa ya? Ros mau pulang. Ros, sebaiknya kamu jangan pulang dulu deh. Tahu ya, kamu tuh yang kesini tuh cuma pengen pamerin kan. Kamu cuma pengen pamer ke aku kalau kamu punya keluarga yang kaya, kamu punya kehidupan yang mewah. Beda banget sama aku, iya kan? Ros, kamu salah, Ros. Aku gak bermaksud seperti itu. Benar, aku gak mau ada di sini. Ros! Mas! Biarin aja. Semoga aja Ros gak dikasarin lagi sama suaminya. Ayo, kita masuk aja. Sanggup, Nek, sanggup.
batu permata. Sekarang batu permata itu sudah masuk ke raga kamu. Batu permata itu adalah memenuhi keinginan kamu. Mulai saat ini, lo akan tunduk sama gue.